Ini namanya proses apa, Pak? Ini lagi buat selongsong. Enggak, ini proses ini namanya apa, Pak? Bubut. Oh, bubut ya. Ini untuk bikin lubang apa gimana, Pak? Bikin lubang, Pak. Oh, iya. Oke, nanti kita lanjutkan proses selanjutnya. Nah, ini adalah nozzle-nya. Ambro. Puh. Bos. Oke, baiklah rekan-rekan, ini adalah peralatan yang kita siapkan untuk kita membuat big gun sprinkle. Oke, Pak, tolong dijelaskan satu persatu. Ini bagian nozzle-nya. Ya. 18 mili. Oke. Ini pipa. Ini elbow. Ini Pak, tolong dijelaskan, Pak. Ini dibuat dari apa, Pak? Ini dibuat dari bahan aluminium ini. Mm-hmm. Aluminium. Kita bubut sendiri, Pak, ya. Pipa sok GL Pro. Oke. Okay. Elbow steam. Oke. Ini bagian swivel-nya. Oke, okay. Sistem kerjanya, Pak? Ini swivel-nya ini bisa berputar. Ada seal. Oke. Okay. Seal untuk ini, Pak, ya. Untuk nahan air bocor, ya. Ya. Ini ada ring. Oke. Okay. Ini dikancing sama baut. Oke. Tolong sekalian dirakit, Pak. Ini posisinya begini. Begini untuk connect ke pipanya. Itu ukuran berapa, Pak? Ini ukuran 2,5 in ini. Oke, 2,5. Nah, nanti di sini dilas. Nah, ini dipasang. Oke. Ini seperti ini. Ini belum ke apa namanya? Bagian apanya itu yang untuk pemukulnya. Oke, berarti sekarang kita tinggal las dulu, Pak, ya. Las dulu. Oke, Pak. Siap, kita las dulu, Pak, ya. Oke. Baiklah, kawan-kawan, ini proses perakitan sprinkle untuk yang kemarin kita buat. Yang pertama, ini sistem sweep-nya. Ring. Kunci dengan baut. Nah, ini yang untuk ke nanti ke connect ke shock drive dalam pipa paralon. Thank you.
Ini nostrilnya dengan diameter lubang 18 mili. Air dan sekaligus untuk sistem untuk memutar. Ada per di sini untuk pembaliknya, per pembalik. Ini untuk setelan kecepatan semprotan, kecepatan berputar. Datangnya begini. Oke, kawan-kawan, sudah cukup itu aja dulu. Besok kita uji coba untuk dengan pompa. Terima kasih, kawan-kawan.